Oke, nah kemudian untuk fitur dropshipper sebenarnya ini simpel sekali. Jadi ketika kita check out, nah ketika kita punya akun di website, itu kan pasti kita akan ditanya ketika kita mau beli, kita apa namanya, mau dikirim kemana gitu kan. Ya, masalahnya kalau kita misalnya udah menjadi member apa website tersebut, di sini akan apa alamatnya, alamat kita. Nah, bagaimana kalau kita sebagai seorang apa dropshipper, atau kita punya akun di website tapi kita mengorderkan orang lain gitu kan. Nah, caranya kita harus pertama mendaftar dulu sebagai dropshipper gitu kan, sebagai reseller ya, sebagai reseller atau dropshipper, kemudian kirim ke alamat lain ini. Nah, ini kemudian Anda isi ke alamat pembeli tersebut, ke alamat si penerima. Jadi ketika ordernya masuk, pemilik apa website akan langsung kirim barang ke penerima, karena kan dikirimnya ke sini, bukan ke akun Anda yang di atas ini, tapi Anda mengirim barang ke orang lain. Jadi langsung masuk ke admin, keterangan ordernya, dikirim ke orang yang memesan produk Anda sebagai seorang dropshipper itu tadi, atau reseller. Gitu ya.